cari Tayo Bus Kecil di YouTube. Joey si pesulap. Hari ini Tayo bekerja keras. Ternyata di sini tidak ada penumpang. Tidak ada banyak mobil dan lingkungannya sepi. Kita berangkat. Nah, sudah sampai. Wah, kau punya barang-barang yang menarik ya. Oh, iya. Kau mau lihat? Ya. Coba lihat. Ini sesuatu yang menarik. Wow. Wah. Aku berkeliling negeri untuk bermain sulap. Ini adalah alat-alat untuk aku tampil. Bagus sekali. Besok aku ada pertunjukan sulap di kota ini. Caram. Bolanya? Kemana perginya ya bola itu? Ini dia. Wah, keren sekali. Pertunjukan sesungguhnya jauh lebih baik. Aku pasti akan menonton. Benarkah? Acara dimulai pukul 6 di garasi bis besok ya. Semua temanku tinggal di garasi bis. Jadi aku pasti datang. Hei, kalau begitu kau pasti tahu jalan ke sana. Aku belum hafal tempat ini. Oh, tentu saja. Kau bisa naik bis biru dari sini. Terima kasih. Oh iya, namaku Joy. Kau siapa? Joy? Aku Nuri. Sampai bertemu besok. Baiklah. Selamat tinggal, Nuri. Dah. Terima kasih ya. Hai, teman-teman. Hai, Tayo. Apa kau baru selesai? Wah, kok terlambat? Lalu lintas benar-benar padat tepat setelah halte nomor 17. Halte nomor 17? Oh, yang tidak ada penumpangnya ya? Benar. Oh, itu tadinya halte di ruteku. Tapi aku tidak pernah menaikkan penumpang di halte itu sekalipun. Aku juga. Kenapa? Aku harus memutar blok untuk menuju halte berikutnya dari halte nomor 17. Pasti jauh lebih mudah kalau dilewati saja dan langsung ke halte berikutnya. Tapi kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi aku tidak boleh melewatinya? Dan aku tahu semua itu. Hai, teman-teman. Hana sedang mencari kalian. Kenapa begitu? Pertunjukan sulap. Aku tidak sabar melihatnya. Kapan? Besok pukul 6, kau harus cepat-cepat supaya mendapat kursi yang bagus. Karena yang menonton pasti banyak. Oh, baik. Wow. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Rogi. Aku tidak bisa tidur karena tidak sabar dengan pertunjukan sulap itu. Aku juga. Aku tidak sabar ingin menontonnya. Aku akan datang lebih awal untuk duduk di barisan depan. Aku akan datang sebelum kau dan aku akan mendapatkan kursi terbaik. Sampai nanti. Tunggu aku, Rogi. Ayo, Gani. Oke. Aku punya cukup waktu untuk sampai ke sana pukul 6. Mungkin aku harus berlatih dulu. Sebentar lagi pertunjukan sulap dimulai. Aku harus cepat-cepat. Apa yang terjadi? Oh tidak, aku harus cepat-cepat kalau ingin mendapatkan kursi yang lebih baik daripada Rogi. Oh tidak, jangan bolaku. Lampunya sudah ganti. Sekarang aku pasti terlambat. Aku tidak melihat ada orang yang menunggu di halte 17. Apa yang harus aku lakukan? Semua kursi bagus akan diambil. Kau lewati saja halte itu. Kau bisa ketinggalan seluruh acara kalau terlambat. Aku tahu, tapi... Tidak, Tayo. Kau tidak boleh melewati halte bis supaya bisa menonton pertunjukan. Aku rasa memang tidak boleh. Siapa yang peduli? Lagi pula tidak ada penumpang. Kau akan dapat kursi di depan kalau langsung lewat. Tidak boleh.
mungkin ada orang yang menunggu. Apa yang harus aku lakukan? Hei, yang di situ, minggir! Dia benar juga. Lagi pula di sana tidak ada penumpang. Kapan bisnya datang? Oh tidak, Tayo tidak melihat Joy dan melewati halte bis itu. Tayo, si bis kecil. Yahoo, aku sampai. Oh tidak, aku datang lebih awal, tapi kursinya sudah penuh. Tayo. Banyak sekali yang menonton. Aku tidak bisa lihat apapun. Seharusnya aku tidak melewati halte itu. Lagi pula aku tidak bisa duduk di depan. Aduh, bisa belum datang juga. Kurasa aku melihat orang di halte bis itu. Kenapa belum dimulai? Mungkin pesulapnya masih siap-siap. Kurasa kita harus menunggu. Kenapa lama sekali? Bagaimana kalau ada yang tidak beres? Aku sangat terlambat. Ibu akan segera kembali. Tunggu di sini ya. Baik. Halo. Halo, gadis kecil. Apa kau sedang menunggu bis? Tidak, aku menunggu ibu. Benda apa itu? Oh, ini. Ini pertunjukan sulapku. Pertunjukan sulap? Akan kutunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Wah, ada apa ini? Seharusnya dia sudah datang sekarang. Halo, Hana. Chito. Oh, hai Nuri. Kenapa tidak menonton pertunjukan sulap? Karena pesulapnya belum datang. Joy belum datang? Apa kau kenal dia, Nuri? Ya, kemarin aku memberinya tumpangan. Oh, begitu. Entah apa yang terjadi padanya sekarang. Aku juga. Aku akan menunggu di dalam. Baik. Joy belum datang. Apa mungkin tadi dia yang menunggu di halte bis? Tayo! Tayo! Nuri, apa kau datang untuk menonton pertunjukan? Iya. Apa kau menjemput seseorang di halte bis nomor 17? Tidak. Kenapa? Kemarin aku bertemu Joy dan aku memberitahunya untuk naik bis biru di halte itu. Apa? Dan aku yakin sekali tadi aku melihat Joy di halte itu. Tidak. Ada apa, Tayo? Semua ini salahku. Apa maksudmu? Aku melewati halte itu karena aku pikir aku akan terlambat menonton pertunjukan. Apa? Nuri, dia masih di halte bis itu kan? Aku akan kembali. Taraaa. Ini. Itu keren sekali, Papa Sulap. Kau penonton yang hebat sekali. Sekarang sudah sangat terlambat. Aku rasa hari ini tidak akan ada pertunjukan. Wah, gawat. Mereka pasti sedang menungguku. Ada bis. Papa Sulap, maafkan aku. Semua ini salahku. Apa maksudmu? Aku ingin menonton pertunjukanmu lebih awal. Jadi aku melewati halte ini tanpa memeriksa pada orang yang menunggu. Maafkan aku. Kau sangat bersemangat sehingga melewati halte ini ya? Iya. Aku rasa aku harus memaafkanmu karena kau melakukannya untuk menonton pertunjukanku. Tapi kau ketinggalan acara karena aku. Tidak apa-apa. Aku sudah tampil untuk penonton yang hebat. Tapi aku menyesal karena semua orang di sana pasti menungguku, ya kan? Kau tidak perlu khawatir. Mereka masih menunggumu. Benarkah? Kalau begitu, apa kau bisa mengantarku ke sana? Tentu saja. Karena itulah aku ke sini. Selamat tinggal, gadis kecil. Ini? Selamat tinggal, Papa Sulap. Sampai nanti. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Maaf sayang, ibu agak terlambat. Ibu. Apa kau bosan menunggu? Tidak, aku bertemu pesulap dan tadi sangat menyenangkan. Oh iya? Ya ampun, kenapa lama sekali ya? Mungkin dibatalkan. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku membawa pesulapnya. Ayo keluar.
Mana sih pesulap itu? Tayo, kami sedang tidak ingin mendengar leluconmu. Apa yang terjadi? Halo semuanya. Terima kasih sudah menunggu lama. Aku adalah Joy si pesulap. Baiklah, sekarang kita akan memulai pertunjukan sulap Joy. Tayo, aku sudah mendengar semuanya. Tayo, kau tidak boleh melewati halte walaupun kau sedang terburu-buru. Maafkan aku. Ingat, jangan pernah mengulanginya lagi. Mengerti, Tayo? Baik, Hana. Itu tidak akan terulang lagi. Kalau begitu, silakan menikmati pertunjukan sulap itu. Apa boleh? Tentu saja. Joy berhasil datang ke sini. Itu semua berkat kau. Baik, ayo Tayo. Baiklah. Yuhuu! Hari ini, Tayo belajar bahwa tidak boleh mengabaikan tanggung jawab. Dan pertunjukan sulap itu ternyata jauh lebih menyenangkan daripada yang diharapkan semua orang.